Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Azizah binti Mat Isa dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Sultan Azlan Shah, mewakili ahli-ahli kumpulan yang lain, akan menerangkan mengenai produk inovasi kami, iaitu Deep Sonar Panel Tracking Monitoring System atau dikenali sebagai TISPO. Tenaga suria adalah sumber penjanaan tenaga yang sangat baik kerana sumber tenaganya boleh diperbaharui dan bersih. Sistem yang dibangunkan akan meningkatkan pengeluaran tenaga elektrik kepada panel solar. Ini adalah kerana panel solar akan bergerak dan condong mengikut kamatan cahaya daripada cahaya matahari. Selain itu, satu sistem pemantauan secara dalam talian dibangunkan untuk menyemak bacaan intensiti cahaya dan seterusnya mengawal posisi putaran. Secara tidak langsung, produk inovasi ini menerapkan elemen IoT yang sangat relevan selaras dengan perkembangan Industrial Revolution 4.0 pada masa kini. Panel solar yang dibina secara tetap atau statik tidak boleh berputar atau condong mengikut pergerakan keamatan cahaya matahari. Oleh itu, TISCOM dibangunkan untuk menambah baik sistem panel solar tetap dengan menambah elemen flexibility, iaitu panel solar yang mampu bergerak mengikut keamatan cahaya matahari. Dengan itu, panel solar ini mampu menghasilkan tenaga elektrik yang lebih tinggi berbanding panel solar tetap. Pernyataan masalah yang pertama adalah pemasangan panel solar memerlukan ruang yang lapang dan tidak terlindung oleh bayang-bayang untuk menghasilkan tenaga elektrik yang efisien. Pernyataan masalah yang kedua adalah prestasi penghasilan tenaga elektrik adalah sangat bergantung kepada kecondongan dan sudut panel solar terhadap matahari. Pernyataan masalah yang terakhir adalah panel solar pada kedudukan yang tetap kurang efisien untuk menerima keamatan cahaya sepanjang hari dan ini memberi kesan kepada penghasilan tenaga elektrik. Ini adalah merupakan objektif bagi pembangunan Deep Solar Panel Tracking with Online Monitoring atau TISPO. Kenapa projek ini dibangunkan? Ini adalah kerana dari segi kelestarian tenaga. Solar panel ini adalah merupakan alat yang mampu menghasilkan clean energy sekaligus dapat mengurangkan kesan rumah hijau. Dengan menghasilkan panel yang boleh dilaraskan mengikut keamatan cahaya, ianya dapat meningkatkan penghasilan tenaga elektrik yang lebih efisien. Ini adalah produk inovasi kami, iaitu Deep Solar Panel Tracking with Online Monitoring atau TISPO. Sistem dikawal oleh mikro pengawal ESP32. Mikro pengawal ini akan menerima input dari dua jenis sensor, iaitu sensor cahaya dan sensor voltaj. Sensor cahaya akan mengesan keamatan cahaya. Apabila ia mengesan keamatan cahaya yang tinggi, mikro pengawal akan memberi isyarat kepada stepper motor untuk berpusing serta melaraskan panel mengikut kecondongan yang sesuai ke arah cahaya matahari. Sensor voltaj pula akan bertindak memberi maklumat kapasiti pengecasan bateri oleh panel solar. Pada masa yang sama, sensor voltan akan mengesan jumlah voltan yang terhasil bagi tujuan pengecasan bateri. Semua data yang diperolehi akan disimpan di dalam pengkalan data InfluxDB dan Grafana akan bertindak sebagai user interface atau dashboard untuk memaparkan data tersebut dalam bentuk gauge dan graf. Ini adalah merupakan pengaturan bagi TISCOM dalam bentuk flow-based programming. Seterusnya, ini adalah merupakan environment bagi Raspberry Pi 4 yang bertindak sebagai host bagi InfluxDB dan juga Node-RED. Raspberry Pi 4 bertindak sebagai tempat untuk menerima, memproses, menyimpan dan menghantar semula data voltan serta cahaya yang telah dimanipulasi. Grafana pula bertindak sebagai user interface atau dashboard bagi memaparkan data-data dalam bentuk grafik. Grafana akan subscribe data daripada InfluxDB dan menukarkan data tersebut dalam bentuk yang mudah difahami. Ini adalah carta alih bagi keseluruhan proses TISCOM. Berikut pula adalah beberapa komponen dan peralatan yang digunakan untuk membangunkan TISCOM. Analisis menunjukkan bacaan voltan yang diperolehi dari TISCOM adalah lebih tinggi berbanding panel solar tetap. Untuk makluman, TISCOM telah memenangi tempat pertama dan anugerah emas di dalam pertandingan produk inovasi pelajar pada sesi 1 2022-2023. TISCOM juga telah berjaya mendapat hak cipta dari MyIPO pada Januari 2023. TISCOM berjaya menjana voltan yang lebih tinggi berbanding panel solar tetap. TISCOM ini dalam perancangan untuk dibangunkan pada skala yang lebih besar untuk memberi manfaat kepada komuniti dan institusi. TISCOM bukan sahaja dapat menjimatkan bil elektrik, malah dapat mengekalkan kelestarian alam sekitar. Sekian, terima kasih.